warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi farrata 'alaina siyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Imam Khatibul Awalin Masjid Al-Mukmin, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah subhanallah, pada malam yang ke-18 ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini pertolongan dari Allah yang perlu kita syukuri dengan meningkatkan kemampuan sebelumnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tercurah dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Yaumal qiyamah illa tidur. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, tanggal 17 tadi malam ini nuzulul Quran, Allah turunkan Al-Quran, dan pertepatan itu awalnya itu adalah turunnya Lailatul Qadar. Namun selanjutnya ini Lailatul Qadar itu ikhtilaf ulama. Ada ulama yang berpendapat di tanggal 17, ada kalau Syafi'i, Imamuna Syafi'i itu tanggal liburan 21, 23, 25, 27. Kalau Imamuna Ghazali kemarin puasa hari apa? Kalau puasanya hari Ahad itu di tanggal 27. Itu kalau Imam Ghazali. Tapi prediksi itu semuanya kita tidak tahu. Tapi yang penting, kebetulan umpama kita itu pas Lailatul Qadar turun, maka kita itu mendapat fadilah utama yang sangat besar. 1000 bulan, kalau dikalkulasi itu 84 tahunan. Usia kita tidak sampai begitu. Dan hikmah khairun min alfi syahrin itu, hikmah daripada itu, Allah menurunkan malaikat itu mencari siapa yang doa di situ. Yang doa diangkat oleh Allah, oleh malaikat itu dibawa ke atas, dan apa yang dia minta langsung dijawab. Itu yang kita harapkan. Cuma kita tidak tahu kapan itu. Apa tanggal 1? Wakilah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi ulama beda pendapat. Tapi enak kayak itu, beda pendapat. Nanti kalau dipakai di Imam Syafi'i, di tanggal 21 saja atau 23 saja, yang usul, yang lain lewat saja umpam. Kalau kita ikut Imam Ghazali umpama tanggal kemarin hari Ahad, ini tanggal 25 aja saya tidak tidur, wiritan umpama, doa aja. Jadi enaknya mulai dari tanggal 1 itulah. Ada sebuah cerita kisah, ini bukan hadis, cuma yang menceritakan adalah ulama salaf, ulama terdahulu. Ada orang itu beruntung, maaf, beruntung tangannya, beruntung kakinya, karena mendengar di saat Lailatul Qadar itu turun, malaikat turun, malaikat semuanya itu turun, ingin mengangkat doanya orang itu, ingin membuktikan. Yang cacat tadi ingin membuktikan. Jadi mulai dari tanggal 1 malam tidak pernah tidur, tidak pernah tidur. Malam 1, 2, 3 tidak pernah tidur, mohon kepada Allah hanya satu yang diturunkan. Saya kepingin normal seperti orang yang lain. Cuma itu saja itu doang. Pas di malam tanggal 27 dia terlelap. Terlelap itu, dia itu setelah terlelap itu
subuh tunggu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 27 ini, kenapa kok saya ini ditidurkan di malam tanggal 27? Dia tidak sadar Allah kasih kesembuhan, tangan dikasih, kakinya dikasih, ya Allah. Tapi dia tidak sadar waktu dia bangun. Bangun dia nangis, kenapa kok nangis? Karena di malam 27 itu Allah tidurkan. Setelah bangun, ya Rabb, kenapa? Dari tanggal 1 sampai 27 selalu berdoa. Hanya satu mintanya, sempurna seperti yang lain. Tetap di tanggal 27 Allah tidurkan. Tapi di saat tidur itulah Allah mengijab doa anak itu, sehingga Allah kasih kembali tangan dan kakinya. Apa hikmah dari cerita ini? Maka dari itu, hikmah daripada cerita ini, marilah kita malam ini gunakan untuk tafakur kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, memperbanyak zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk ibu-ibu, ini kemarin ada yang protes, mana baik Ustaz katanya itu, ibu-ibu itu keburu-buru ke masjid kalau sahur, sedangkan suaminya mungkin masih telantar gitu. Itu kalau ibu-ibu itu lebih bagus sahur itu menemani keluarga dulu, dan di akhir yang paling bagus. Setelah selesai baru imsak kurang 10 menit, itulah yang paling bagus. Jangan setengah jam sebelum subuh sudah di masjid. Ini ada kemarin ada pertanyaan dari ibu, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Jadi ibu-ibu datang di sini sudah ada kira-kira kayak itu, artinya keluarga kita sudah sempurna. Itu lebih bagus daripada berangkat dapat sudah di masjid untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya tidak apa-apa, di tanggal 10 dan tanggal 20 ke depan itu itikaflah di masjid, jalan pulang. Tapi kalau sudah cukup, jangan sampai terbengkalai ada pekerjaan, asana itikaf, akhirnya apa yang terjadi, ribut suami istri. Jangan sampai itu terjadi. Lengkapi dulu, barulah munajat kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa.